Bermula November sehingga Mac, Terengganu lazimnya mengalami monsun timur laut yang dikaitkan dengan kejadian banjir dan juga ombak besar. Sesi persekolahan yang bermula pada awal Januari setiap tahun perlu menjadi kekuatan kepada 16 orang guru yang bertugas di Sekolah Kebangsaan SK Pulau Perhentian Besut. Walau apa jua situasi mendatang perlu ditempuhi bagi membolehkan lebih 200 anak bangsa dapat meneruskan pendidikan seperti biasa. Kru RTM berkesempatan merasai sendiri cabaran dihadapi para guru setiap kali sebelum memulakan tugas di sekolah berkenaan. Bermula tempoh itu, kebiasaannya penduduk tidak akan keluar dari pulau melainkan perlu menyelesaikan urusan yang penting. Namun bagi guru-guru di sekolah berkenaan yang sudah berkeluarga, pastinya perlu menyelesaikan urusan persekolahan anak yang belajar di peringkat menengah selain membeli pelbagai peralatan untuk sesi pembelajaran dan juga keperluan harian mereka. Terpaksa menaiki bot laju lebih sejam bersama ahli keluarga seakan-akan sudah sebati buat guru-guru yang kebanyakannya bertugas lebih 5 tahun mendidik anak pulau. Meskipun berdepan ombak besar yang boleh mendatangkan pelbagai kemungkinan berlaku, hanya doa mampu dipanjatkan kepada Yang Maha Esa agar mereka semua selamat tiba ke destinasi. Dari segi pengalaman untuk sebulan awal tahun ni, rasanya hari inilah yang paling teruklah keadaan ombak berbanding dengan awal tahun sekolah hari itu. Dekat JT pun rasanya macam angin tu memang kuat lah. Di situ pun kita dah nampak kekuatan angin. Dalam hati tu tawakal je lah. Saya rasa 2 tahun kebelakangan ni okey sikit lah. Cuma maksudnya yang sebelum ni lagi teruk lah. Lagi teruk. Sampai kita kena naik maritim, kapal maritim hantar sini. Tapi tahun ni dan tahun lepas okey. Macam awal tahun tu kita boleh datang sendiri dengan bot biasa, speedboat. Walaupun ada sedikit gelombang, tapi bagi saya 6 tahun kat sini dah sini benda tu. Rajakan Allah, Tegal dah biasa lah. Suhairi Sulung, guru besar sekolah berkenaan, seumpama seorang bapa yang sentiasa mengambil berat soal keselamatan kesemua guru. Lazimnya beliau akan bersama-sama menaiki bot bagi memantau pergerakan pergi dan pulang mereka. Di sesi awal tahun, ada beberapa masalah atau cabaran-cabaran yang akan dihadapi oleh cikgu-cikgu di pulau, terutamanya melibatkan keadaan cuaca yang tidak menentu dan juga kemudahan pengangkutan dari segi bot untuk ke pulau. Dan sebagai guru besar di SK Pulau Perhentian, saya memantau perjalanan guru-guru ke sekolah. Pejabat Pendidikan Daerah PPD Besut juga tidak sesekali lepas tangan kerana mereka kerap mengadakan tinjauan dan lawatan ke sekolah berkenaan. Malah kakitangan di PPD sering membuat sesi motivasi dan taklimat kepada ibu bapa dan masyarakat di pulau itu. Meskipun jauh dari daratan, pihak PPD perlu memastikan segala maklumat perlu disampaikan dalam apa jua cara dan ombak besar perlu ditempuhi mereka bagi menjayakannya. Jadi guru-guru yang berada di sana ini merupakan guru yang cukup tabah dari segi jati diri. Sebab kalau kita tengok hari ini pun ombak kalau nak balik pada hujung minggu pun memang suatu yang cabar. Tapi oleh kerana ingin mendidik anak bangsa ke arah memastikan semua pelajar belajar dengan cemerlang, mereka tabahkan hati, sentiasa meletakkan target yang tinggi untuk pastikan anak berjaya. Anak bangsa yang ditemui amat menyanjungi para guru yang sanggup menggadai nyawa demi memastikan mereka mendapat segala ilmu demi kelangsungan masa depan mereka. Seteruja dan terharu cikgu melanda ombak basah-basah. Semata-mata muridnya sendiri. Semangat nak belajar sungguh-sungguh. Sebab cikgu bersanggup mari. Cikgu bersanggup mari dalam ombak jawab. Nak mengharumkan? Nak mengharumkan nama sekolah Pulau Perhentian. Mengharumkan nama sekolah Pulau Perhentian. Sebab apa? Sebab cikgu apa? Cikgu? Sebab cikgu sanggup korbankan dirinya untuk anak untuk murid-muridnya di sini. Siti Jamilah Hanim Jamil untuk Selamat Pagi Malaysia. Let's go, baby. Boleh, boleh, boleh.